berikan lebih terbaik. Bukan 2000 aja. Ya, untuk juara satu dengan poin tertinggi 2080 jatuh pada kantangan sebelas. Ya, oh kita bawa sampai terakhir kualitas durasi Anda panjang. Hadir kembali. Ih, dari loh, mana? Dari mana? Dari mana? Kerawang, Kerawang. Kerawang, Kerawangnya mana? Eh, siapa wae lo telakmu kejam. Ya, sip. Juara, coy. Nama burung, nama burung. Ya, selamat Amel. Ya. Amel. Pemainnya fighter masih ya, gantangan 19 fighter, pemain juga fighter. Saya ucapkan selamat kembali teman-teman yang menjuarai di kelas 8 fighter. Ayo, panggilan pos, panggilan kenari, sandara, bebas. Yano ini dari tim apa kalau begitu? Kerawang. Kerawang. Bawa lambetnya namanya? Amel. Amel ini sebenarnya tipikalnya memang fighter. Fighter. Terus kalau lihat ini tadi tidak hanya main kelas fighter tapi main kelas umum juga. Iya. Dan masuk sempat masuk satu? Sempat masuk satu di kelas pertama. Om, kalau boleh tahu Amel ini kan memang durasi kerjanya memang panjang, ya. Kemudian buka tutupnya bisa rapet. Kuncinya di apa? Settingan kuncinya untuk bisa jadi lebet seperti itu? Kuncinya sih yang penting di rumah dia hanya ada dia aja sama jodohannya, sama untulannya. Gak ada burung lain di rumah. Nadanya belum minor, masih. Cuman kalau dia ketemu sama burung konser yang ikut minor, bisa. Bisa. Oh, tapi ketika ketemu fighter dia juga ikut wag. Ikut wag, fighter tetap fighter. Sebenarnya fighter cuma kalau ketemu musuh minor dia kepancing. Dobelannya udah keluar? Dobelannya? Oh, dobelan sih bukan burung konser, cuma ini jedanya seperti burung konser. Jedanya aja. Ya. Ini sudah sejak kapan mulai ngunci katakanlah satu sesi penilaian nyaris tanpa henti katakanlah gitu. Terakhir itu mulai dia kerja mewah itu di Raja Cup. Baru habis pandemi ini dia mulai dan kayak gini? Iya, dia kan sempat kabur dulu 2 bulan. Kabur? Kabur, burung pagi ini mau dimandikan kabur. Terbang? Terbang. Hilang? Hilang. Ketemu? Akhirnya ada yang memberi kabar. Akhirnya kita cari orangnya, akhirnya orang itu mau memberikan kamel. Tembus berapa om? Angkanya sih ya cukup lah di nominal dari angka 5-10. Kalau sebelum pandemi durasi dia biasanya berapa? Apakah juga sudah serapet ini atau hanya durasi panjang aja? Kalau sebelum kabur dia emang udah rapet lah, cuman pas pertama dia kita temukan lagi itu burung masih lama dan burung belum stabil. Setelah pandemi kita mulai main lagi baru burung ketemu kuncinya. Terus ini tadi berani tarung dengan konslet. Ya. Ini sejak kapan mulai berani tarung dengan burung konslet? Ya sebenarnya dari Raja Cup itu. Udah berarti dia ya, tanpa kita hanya dapat 2 tiket.
setelah Raja Cup kita main lagi di pinggiran, main lagi di event, akhirnya ketemulah settingan pasnya untuk Amel. Ini tadi sudah main 5 kali ya? 5 apa 6? 5 kali? 6. 6 sudah dapat piala semua? Dapat piala total 5. 1, 1, 1. 1, 1, 2, 3. Satunya 3 kali, ya. 2 sama 3. Petugas silakan cek satu persatu, pastikan semua real factor ya, pastikan semua real factor. Ya, ini tiket Natur Keraton 22 dan 23 bisa diambil. Ada tiket tertinggal Natur Keraton dan nomor gandangan 22 dan 23. Satu menit di kelas Robot Factor, maksimalkan dari sekarang, curi! Sepuluh detik hitungan mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai penilaian, terkunci. Selesai ya. Top Mas ya, durasi istimewa ya, tidak usah naik pagar terlihat. Hari ini durasi luar biasa hadir bersama Lobet Fighter. Ya, terlihat sebenarnya burung kerja dengan durasi panjang terlihat, Pak. Sekali lagi kawan-kawan, jangan hanya kontrol jagoan Anda sendiri, hari ini banyak burung-burung bagus ya. Kita cari yang terbaik dengan poin tertinggi. Kembali kawan-kawan dari Max Power membagikan pakan ya, produk terbaik. Ya, lanjutkan nanti setelah Lobet Fighter dipersiapkan season berikutnya. Bersama Cucak Hijau KRT Rubah Kusuma dipersiapkan. Kawan-kawan Cucak Hijau di season 11 silakan persiapkan terlebih dahulu. Tim juri, untuk hitungan Anda perhatikan ya, tidak usah buru-buru, yang pasti penotalan tepat ya.
total tapi rajin tapi dengan tapi faktor Mas, Anda menemukan indikasi di luar lobet faktor tidak? Sini Mas, masuk Mas. Saya minta Anda silakan masuk. Sini Pak. Enggak apa-apa. Pemain sini, Mas. Sini gue bengak-bengok rene yo. Sini yo. Anda bilang real factor. Cari yang tidak real factor. Real berarti. Ya, oh. Oh, siap. Real berarti ya. Harus mencoba untuk mencari kondisinya ada itu diuntulannya harus pas. Cuman kita di saat dia lomba kita nggak bawa ditinggal? Ditinggal. Nggak ada masalah. Nggak ada. Biasanya sampai berapa hari dia berani ninggal untulnya? Amin satu. Amin satu ditinggal? Udah ditinggal. Nanti balik dipasangin lagi. Ya. Untulnya pernah ganti apa gonta-ganti atau gimana? Dari itu, satu itu aja. Yang ini betina apa jantan? Betina. Betina, untulnya jantan. Wah, untulannya betina. Betina ketemu betina. Tapi digabung, maksudnya di satu kandang kotak. Kotak. Bukan track kayak gitu. Kalau zaman dulu kan ya. Factor sama factor di track kayak gitu. Digabung. Ini memang satu kandang kayak gitu. Tanda-tanda dia kondisi apa? Ketika mau naik atau hamin satunya itu? Tanda-tandanya biasanya sih ngapal dulu di rumah. Ngapal itu bebek? Ngebebek. Pasti kayak gitu? Iya, ngebebek. Pasangannya durasinya apakah pendek apa sepanjang ini juga? Tidak ada spesialnya. Oh? Jodohannya. Asal? Iya. Tapi itu terus? Ya, maksudnya meredam dari awal? Birahinya dia. Hanya meredam birahi aja? Oke. Oke, makasih Om.